Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman jamaah Lim Production sekalian, apakah kalian mencintai Nabi? Dijamin deh, ketika diberi pertanyaan demikian, pasti kita akan menjawab bahwa kita mencintai beliau. Namun, apa buktinya kalau kita mencintai Nabi? Salah satu cara yang bisa kita lakukan agar membuktikan cinta kita kepada beliau adalah dengan senantiasa berselawat kepadanya. Kenapa bisa demikian? Karena selawat ketika berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti rahmat. Jika berasal dari malaikat itu berarti maufirah atau ampunan. Sedangkan jika berasal dari kita, umat baginda Nabi Muhammad SAW, itu berarti mahabbah atau cinta. Teman-teman jamaah Lim Production sekalian, kalian sudah tahu belum apa hukumnya bersolat untuk baginda Nabi? Ya, hukumnya adalah wajib karena merupakan perintah dari Allah yang terkandung dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk baginda Nabi dan ucapkanlah salam perhormatan kepadanya. Bahkan selawat adalah ibadah yang istimewa karena ia berbeda dengan yang lainnya. Coba kita renungkan. Allah memerintahkan kita sholat, tetapi Allah tidak melaksanakannya. Allah memerintahkan kita puasa, tetapi Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan kita zakat, tetapi Allah tidak berzakat. Allah memerintahkan kita haji, tetapi Allah tidak berhaji. Namun, di dalam sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan juga melaksanakannya pula. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman jamaah Lim Production sekalian, dengan berselawat, terdapat pula banyak istimewaan yang bisa kita raih. Satu selawat yang kita ucapkan untuk baginda Nabi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat sebanyak 10 kali lipat. Ini sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha syaratan. Barang siapa yang berselawat kepadaku sebanyak satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat kepadanya sebanyak 10 kali lipat. Luar biasa bukan? Setidaknya ada 3 hal yang kita peroleh berkat berselawat. Yang pertama, kita menjalankan perintah dari Allah. Yang kedua, kita telah membuktikan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita memperoleh rahmat berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman jamaah Lim Production sekalian, oleh karena itu, marilah kita berselawat untuk baginda Nabi di setiap waktu dan keadaan. Kalian sudah tahu kan bagaimana caranya berselawat? Caranya mudah sekali kok. Kita tinggal mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad. Itu sudah termasuk selawat. Begitupun dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Apabila kalian ingin berselawat dengan lafaz yang paling utama menurut ulama, kita tinggal mengucapkan lafaz selawat Ibrahimiyah. Itu loh lafaz yang selalu kita baca ketika duduk di tahiyat akhir di dalam salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman jamaah Lim Production sekalian, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan semoga perjumpaan kali ini bisa bermanfaat. Balighu anni walau ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.